Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita sambung dalam bab banyak cakap lah. Puji, memuji orang di antaranya. Di muka surat 35. Yang Rumi muka surat apa? Ha? Ha? 87. Yang Rumi 87. Kan lain-lain. Oh, lain-lain tak sama. Tak sama lah. Dan berkata Sayyidina Ali kat situ. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kala dipuji akan dia. Ada? Jumpa tak? Jumpa kan? Jumpa. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada? Okey, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kala dipuji akan dia. Ni kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, apabila Sayyidina Ali dipuji, apa kata Sayyidina Ali? Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ni doa Sayyidina Ali. Kata-kata Sayyidina Ali berbentuk doa apabila Sayyidina Ali dipuji. Apa kata? Apa maksud dia? Hai Allah, ampuni olehmu bagi aku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Wahai Allah, ampunilah aku dosa yang mereka tidak tahu. Sayyidina Ali kena puji, dipuji. Lalu Sayyidina Ali berdoa, ya Allah, ampuni aku dosa yang aku lakukan di mana dosa aku itu mereka tidak tahu. Ha, itulah, faham tak? Allahumma ghafirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku ma la ya'lamun, dosa yang mereka tidak tahu. Mereka tu puji aku, dosa aku mereka tak tahu. Ampuni aku terhadap dosa itu yang mereka tidak tahu. Ha, tu doa Sayyidina Ali. Dan wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan engkau ambil salah akan aku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Artinya apa? Jangan engkau ambil dosa, jangan engkau menjadikan dosa kepadaku kerana apa yang mereka cakap kepadaku. Artinya apa yang mereka kata kepadaku, mereka memuji. Dan jangan menjadikan pujian tersebut dosa kepadaku. Faham tak? Artinya bila orang puji, kita jangan tenggak lah. Jangan dabit. Contohnya, jangan dabit. Jangan engkau mengambil dosa. Jangan engkau memandang aku ni sebagai, jangan engkau jadikan aku ini berdosa dengan sebab apa yang mereka katakan padaku, iaitu pujian. Iaitu pujian. Jangan engkau jadikan pujian mereka itu, aku ini berdosa. Dengan sebab puji mereka, aku berdosa. Artinya, bila orang puji, kita dabit lah. Kita yes. Dalam hati, ya, itulah aku. Kan? Nah, macam hari itu, kita cerita apa? Kalau orang puji kita, kita apa dia? Kita buat apa? Bila orang puji kita, kita balikkan pujian tersebut kepada siapa? Allah. Orang puji kita, alhamdulillah, kita kata pujian tu bukan aku, tapi Allah. Bukan milik aku. Aku tak layak dengan pujian tersebut. Tapi yang layak sebenarnya dengan pujian itu adalah Allah. Macam tu. Puji. Bila orang puji, alhamdulillah, kita balikkan pujian tersebut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang layak dipuji itu. Bukan aku. Orang puji kita pandai. Siapa bagi kita pandai? Allah. Jadi yang selayaknya dipuji, Allah. Kan itu maksud bila orang puji kita, kita alhamdulillah. Ikutlah nak sebut kat mulut ke, sebut kat hati ke. Kan? Yang pasti kita memulangkan pujian tersebut kepada Allah yang menjadikan sifat puji itu kepada kita sehingga orang puji kita. Kan? Jangan dabik lah. Jangan dabik yang kata, baru hantar aku siapa. Jangan yang tu. Yang tu yang Sayyidina Ali minta tu. Ya Allah, wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan engkau menjadikan aku ini berdosa dengan sebab pujian yang mereka katakan kepada aku. Dengan sebab puji itu aku berdosa. Jangan. Minta.
Itu Sayyidina Ali kata. Kan? Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku. Lebih baik daripada apa yang mereka sangka kepadaku. Jadikan aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan terhadapku. Apa orang sangka kat aku? Kan? Orang sangka aku ni apa dia? Orang sangka aku ni banyak amal ibadah. Bahkan minta supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita ni kebaikan yang lebih baik daripada orang yang sangka kepada kita. Banyak ibadah, bukan setakat banyak ibadah, bahkan khusyuk lagi. Contohnya lah. Faham tak? Kita minta supaya Allah Ta'ala bagi dekat kita. Sayyidina Ali minta supaya Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Ali ni kebaikan lebih daripada apa yang orang sangka. Orang sangka kita ni rajin. Minta supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita ni lebih baik daripada apa yang orang sangka. Lebih pada rajin lagi. Ikhlas misalnya. Faham tak? Minta. Itu Sayyidina Ali. Nanti lah. Habis. Ini bab puji. Artinya, faham dekat sini faedahnya bila orang puji kita. Kan, kita kena takut dengan pujian tersebut. Janganlah kita ni mendabik dengan pujian yang kita terima. Itulah. Balikkan pujian tersebut kepada Allah Ta'ala. Dan nak bagi pujian pula bukan sebarang. Kalau kita tengok dia ni, kalau aku puji dia, itu merosakkan dia. Jangan puji lah. Jangan puji. Kan, dalam perkara-perkara akhirat terutamanya ibadah. Kan, dalam perkara ibadah. Ui, rajin lah ni semayang. Kita tahu kalau kita kata macam tu dia rosak. Kan, jangan puji. Jangan puji. Tentulah. Jangan. Kemudian apabila dipuji, kalau dipuji juga, kita minta lindung daripada menjadi orang yang mendabik dada dengan kebaikan-kebaikan diri. Tak mau yang tu. Yang tu tak boleh. Bahkan kita segera pulangkan pujian tersebut kepada Allah. Dan jangan cinta puji, jangan suka dengan puji. Jangan suka dengan pujian. Sebab pujian tu kita risau boleh merosakkan kita. Contohlah. Takut merosakkan kita. Jangan suka puji. Buat apa pun jangan kerana nak puji, tak mau. Jangan kerana nak puji. Itu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kan? Kita buat ibadat untuk mendapatkan pujian misalnya. Pujian dalam hati manusia. Manusia tengok kita ni, bagus depa ni. Kita nak dapat orang kagum, kita nak dapat orang puji kita. Kan, kita buat ibadat. Itu dipanggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik tu, syirik yang tersembunyi. Contohlah. Jangan. Kemudian bab yang ketiga pada menyatakan marah. Marah. Contohlah. Pada menyatakan marah. Naik darah. Kan, naik darah sampai ada perasaan nak balas dan nak pukul orang yang kita marah tu. Tu bab marah. Contohlah. Marah yang tercela yang itulah. Marah yang tercela. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rujulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini ya. Ausini qala la taqda. Faraddada miraran qala la taqda. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang lelaki datang kepada Rasulullah dan minta supaya Rasulullah beri nasihat kepada dia. Ausini, pesankan kepadaku wahai Rasulullah. Lalu apa Rasulullah pesan? La taqda, jangan kau marah. So pesan jangan marah. Faraddada miraran, orang tu minta lagi supaya diberikan pesanan. Diulang lagi. Pesan kepadaku ya Rasulullah, pesanlah kepadaku ya Rasulullah, pesanlah kepadaku ya Rasulullah, banyak kali. Rasulullah kata la taqdab, jangan kau marah. Dua kali Rasulullah pesan. Ulang la taqdab, jangan kau marah. Contohlah. Marah. Sebab marah ni dia merosakkan diri. Contohlah. Ketahui olehmu bahwasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Kan? Banyak kerosakan lah disebabkan marah ni. Kita dendam sampai boleh membunuh. Kan yang terbaru ni apa? Satu orang perempuan kan, orang Sabah. Mati kena bunuh. Apa pasal yang?
kan. Marahlah mah, marah. Kan. Kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki dan membunuh. Kan. Daripada marah kita pukul orang, daripada marah kita maki hamun orang, daripada marah kita bunuh orang, kita cederakan orang. Daripada marah kita ada rasa dendam, daripada marah kita ada rasa dengki. Kan, kita daripada rasa marah kita suka kawan kita ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan, dendam yang berterusan. Semuanya daripada marah. Marah. Mula daripada marah. Kan, itu kebinasaan marahlah. Tapi marah ni bukan semuanya tercela, ada marah yang terpuji. Ada marah yang terpuji. Marah kerana apa nama? Marah terhadap kemurkaan, marah terhadap kemungkaran. Kan, kemungkaran berlaku, kita marah dengan kemungkaran tersebut kerana Allah Ta'ala. Marah kepada kemungkaran, kemungkaran tersebut kerana Allah, kerana Allah. Contohnya Rasulullah kata apa nama, Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, fa idzan takahat lillahi ta'ala hurmatan kana ashaddan nasi ghadaba lillahi azza wa jalla. Kan, Rasulullah ni apabila berlaku pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala, kan bila hak-hak Allah Ta'ala tu dilanggar, kana ashaddan nasi ghadaba. Kata Aisyah, Rasulullah tu yang paling marah sekali di kalangan manusia bila ada berlaku pelanggaran terhadap hak-hak Allah Ta'ala. Rasulullah marah sungguh. Lillahi azza wa jalla kana Allah. Itu Rasulullah. Itu marah yang dipuji. Bila ada kemungkaran, kita marah terhadap kemungkaran tersebut kerana Allah. Yang tu terpuji. Yang tu terpuji. Ada kemungkaran, kita marah dengan kemungkaran tu. Berlaku pembunuhan, kita marah dengan pelanggaran syariat Allah, iaitu membunuh sesama manusia, mengambil nyawa orang, kan, bunuh orang. Berlaku kemungkaran, kita marah dengan kemungkaran. Judi, kita marah dengan kemungkaran judi tu. Itu terpuji. Marah kerana Allah lah. Kan, itu terpuji. Kemungkaran. Marah bukan dekat orang yang berjudi tu, marah dekat sikap dia tu, sikap melanggar, membuat pelanggaran syariat tu. Bukan marah dekat orang tu. Betulah. Marah tu marah kerana Allah Ta'ala. Hubbun fillah wa bughdun fillah. Kan? Marah kerana kasih kerana Allah dan benci kerana Allah. Benci kerana Allah. Kan? Kena ada. Benci tu mestilah kerana Allah. Bila berlaku pelanggaran terhadap syariat, kita marah. Kan? Rasulullah kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Kan, siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah kemungkaran tersebut dengan kuasa yang dia ada. Ubah kemungkaran tersebut dengan kuasa yang dia ada. Kena ubah. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah kemungkaran tersebut dengan kuasa yang dia ada. Hilangkan kemungkaran tu. Tegah kemungkaran tersebut dengan kuasa yang dia ada. Kan, fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fabilisan, kalau dia tak mampu dengan kuasa yang dia ada, maka tegah dengan lidah. Dengan lidah tegur. Ni tak boleh. Tak usah tunggu kemungkaran tu berlaku baru tegur. Kan? Biar kemungkaran tu berlaku, kemudian kita pun tegur. Tak. Jangan bagi berlaku. Tegur, jangan bagi berlaku. Macam tu. Betul lah. Fa illam yastati' fabi qalbi. Kalau dia tak mampu dengan lidah bercakap menegur kemungkaran, fabi qalbi, maka dengan hati. Dengan hati je lah. Mengingkari kemungkaran yang berlaku depan mata kita tu dalam hati sahaja. Wa dhalika dha'ful iman, dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Kita ingkar dalam hati tu, itu nama dia selemah-lemah iman. Tengok kemungkaran berlaku depan mata. Jangan seronok tengok. Dalam hati ingkar. Yang tu. Kena ada ingkar dalam hati. Jangan seronok je tengok kemungkaran tu. Kan? Dalam hati kena ada ingkar. Macam tu lah. Kena ada ingkar. Tengok kemungkaran, hati ingkar. Ingkar terhadap kemungkaran tu. Bukan benci dekat pelaku dia. Dekat kemungkaran tu kita ingkar. Sebab Allah Ta'ala marah. Kita pun marah jugalah dengan kemungkaran tu. Dalam hati. Kalau tak boleh nak tegur di mulut.
Kan, tapi tegur dengan hikmah lah, dengan cara yang betul. Kalau tegur dengan lidah, tegur dengan cara yang tepat. Betul lah. Kalau perlu tegas, tegas. Kalau perlu berlemah lembut, lemah lembut. Betul lah. Jadi kita kalau lalu depan batu kif tu, tak kira lah mana-mana nampak apa nama sembahan orang bukan Islam kan. Kita jangan teronok tengok ya. Hu lah, besar macam mana dia pukul ni. Jangan macam tu. Jangan setakat tu. Ni, dalam hati engkar terhadap kesyirikan tu. Mana? Engkar. Dalam hati engkar terhadap kesyirikan yang ada tu. Orang sembah berhala. Dalam hati engkar. Kan? Jangan seronok tengok ya. Hu besar. Jangan cakap tu ya. Dalam hati kena ada engkar. Engkar. Macam tu lah semua. Semua perkara macam tu. Tengok orang buka aurat. Dalam hati engkar. Macam tu lah. Ha? Seronok lagi tengok tu tak jadi lah. Bukan dia. Dia tak ada tau. Kalau seronok tengok lagi tu bukan dia. Itu kan. Dia sekurang-kurangnya dalam hati. Engkarkan dalam hati. Macam tu lah. Lagi seronok tak jadi lah. Kena ada keengkaran dalam hati. Wadhalika da'aful iman. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Sebab dia tak berani. Tak berani nak teguh. Kan? Dia lalu depan kita. Dalam hati kita nak kata mana kata kita dah mengengkar Islam. Dalam hati engkar tak apa kita engkar dengan pelanggaran syariat tu. Kita tak suka, tak suka. Tak suka tu maksud engkar tak suka. Tak suka dengan bukan tak suka dengan orang tu, tak suka dengan pelanggaran syariat tu. Jadi dalam hati kita sebut tak kenilah. Dalam hati kita sebut. Dalam hatilah. Dalam hati jelah. Dia kalau mengingkari pelanggaran syariat tu tanpa berkata-kata, artinya duduk kat dalam lah. Kan? Dia tengok, dia kata tak suka tapi tengok Allah putih dia pun. Yang tu bukan dia. Habis lah, yang tu dah. Ini realiti belakang. Betul. Betul. Engkar, engkar tapi sonok tengok. Tapi dalam di mata, depan mata tu, dia pula putih pula benda tu kan. Jadi gamu tak? Sonok kata benda itu, itu realiti kehidupan depan bila berhadapan dengan orang kafir lah. Betul lah, betul lah. Ya. Aku pula macam kita ni, bangsa kita pergi perayaan orang tu, pergi minta tikam ambil kesempatan. Saya biasa tak terasa saya tugas, bukan? Pergi? Masa tu saya pusang. Orang Islam kita ni pergi ambil peluang. Kami minta tikam. Ya Allah. Ini memang realiti lah. Masa tu. Dia dulu polis. Polis jadi tengok ada orang tertekau kat dekat batu kev lah. Ya kan? Yang tu... dia apa meminta satu hukum meminta-minta ni meminta apa bermudah-mudah pada meminta-minta ni yang tu tak digalakkan oleh agama kan minta tolong boleh tapi meminta-minta tu meminta-minta tu yang pertama tak digalakkan oleh agama kan kemudian dia minta pula dekat orang bukan Islam dalam tempat ibadah orang bukan Islam pula bukankah itu menjatuhkan fitnah kan boleh berlaku fitnah merendahkan agama yang dia bawa secara tak langsung kan jadi elok tak payahlah kan tak boleh lah macam tu hukum dia tak boleh memang tak boleh lah benda macam tu tak elok nak cakap haram tu tak wani lah tapi tak elok lah banyak kerosakan kat situ lah boleh berlaku kan persepsi terhadap orang Islam kan macam tu lah jadi kita marah. Kita engkar. Sebab apa? Adhaful iman. Sebab kita tak berani tegur di lidah. Kan? Macam tu lah. Kemudian tegur di lidah bukan tegur macam tu saja. Kita ikut dengan cara wasilah yang paling berhikmah lah. Yang paling tepat. Kan? Yang paling tepat. Yang tepat. Yang tepat ni bukan bererti lemah lembut je. Kadang-kadang tegas. Kan? Itu maksud yang tepat. Kan? Kalau perlu berlembut, lembut lah. Kan? Ada dalam kitab fiqh kan kitab fiqh tempat kemungkaran ni tempat pot orang main judi ke tempat orang main minum arak ke kan kita boleh letak najis kat situ buang najis kat situ ambil tek lembu ke ataupun berak sendiri kat situ berak terus kat situ ke
dengan tujuan supaya kemungkaran tu tak buat, tak berlaku. Ha. Ha, ambil tik lembu campak kat tempat tu, campak tempat orang port main judi ke kan? Ha, orang minum arak ke? Ha. Contoh, ambil simpan kumpul tik kambing buang kat situ. Kan? Untuk pastikan kemungkaran tu tak berlaku. Dengan, kerana tu sahaja, bukan kerana lain. Nak tak mau kemungkaran tu berlaku. Ha, macam tu. Nah. Ha, bukan tunggu kemungkaran tu berlaku lalu kita sabotaj, lalu kita tangkap basah. Bukan macam tu. Bukan tunggu kemungkaran berlaku lalu kita sabotaj dia, kita tangkap dia. Bukan macam tu. Kemungkaran tak boleh berlaku. Larang, pastikan tak berlaku. Ha, macam tu. Nah. Kemungkaran. Kemudian ulama ada bahas, kalau kita menegur tapi menyebabkan kemungkaran yang lebih, kemungkaran yang yang lebih lagi sebelum kita tegur akan berlaku, maka kalau macam tu jangan tegur lah. Jangan tegur. Kan dia kena pandai hikmah lah, berhikmah. Kan kalau kita tengok dia ni, kalau aku tegur maka kemungkaran yang lebih akan berlaku. Kan tak payah tegur. Tak payah tegur lagi. Macam tu lah. Ada cara, ada fiqh dia lah nak tegur ni, nak tegur orang ada fiqh dia, ada fiqah dia. Di antara syaratnya kena ada ilmu. Di antara syarat orang yang mencegah kemungkaran ni, dalam hati orang yang menegah tu jangan ada perasaan lebih mulia daripada orang yang ditegah. Nampak tak? Kita tegur orang jangan main judi, dalam hati jangan jangan ada rasa lebih mulia daripada dia. Ha, tu tu di antara syarat orang yang menegah kemungkar, kemungkaran, mencegah kemungkaran. Ha, jangan ada perasaan dalam hati ni kita ni lebih mulia daripada dia. Jangan ada macam tu. Betul tak? Hmm? Hati lah. Tak boleh. Takut kemungkaran yang lebih lagi akan berlaku. Dia tak puas hati, bergaduh, bertumbuk pula. Tadi asalnya berjudi lah, ni berjudi bertumbuk pula. Bertambah kan. Maka jangan lagi. Cari jalan yang paling berhikmah. Paling berhikmah. Berhikmah ni dia bukannya mesti lembut. Boleh jadi perlu bertegas, boleh jadi perlu berlembut atau macam mana. Kan tengok keadaan tu, berhikmah kan. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan, kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul, kan, memaki, pukul orang sebab marah, pukul sebab marah, pukul marah, pukul marah, pukul sebab apa? Marah. Maki sebab marah, maki sebab marah, maki. Maki ni maki hamun, tak ada apa. Maki hamun, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap yang mencela. Ha, kan setiap pencela dan dan apa? Pengumpat. Kan? Ha, celaka. Tak mau maki-maki tak boleh. Ha, kan. Kawan pun suka bagi-bagi itu je, katakan kawan. Dia boleh maki. Kadang-kadang kita dengar contoh. Ha. Ah, yang tu tu kalau budaya tu faham itu adalah sapaan mesra, yang tu tak nama maki. Maki ni kita mengarut depan dia dan memang itu satu celaan pada dia, dia marah. Kan? Tentu dah. Yang tu, yang tu tu yang lahaba kau lama tak jumpa. Yang tu tu bukan tak difaham sebagai maki lah, itu sapaan mesra orang sana. Macam tu lah. Sapaan orang situ macam tu. Macam tu lah. Maki, maki, maki hamun. Tahu tak UFC? Tahu UFC? Ha, tak tahu. Ha? Ultimate. Ultimate apa? Apa nama UFC ni, orang lawan-lawan ni lah, ultimate pun lah kan. Tengok mereka sebelum, sebelum mereka berlawan tu kan ada trash talk, cakap lebih kurang kan, iaitu penuh dengan maki hamun tu. Kan, kan sebelum berlawan kan ada kawan tu duduk sini ni, kawan ni duduk sini, yang tu maki berbakul tu. Kawan ni maki kawan tu, kawan tu maki kawan ni, cakap habis. Yang tu satu maki tu, mah tu maki. Tapi tu dia, dia dah tunjuk maki sebenarnya, maki hamun. Minda. Tak kira lah, itu memang maki lah tu. Yang tu lah definisi, definisi maki. Mak ayah, mak bapak, habis dia maki. Dia boleh tak, ha? Dia boleh
dibolehkan? Ah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Yang tu, ha, yang tu maki. Ada istilah berperang tu kan. Ha? Berperang kan. Bukan berperang tu. Hmm. Memang tujuan dia, dia nak psycho kawan tu, nak melemahkan minda orang tu kan, nak bagi kawan tu marah. Nanti bila dah marah, atas gelanggang dah luar kawalan, kan boleh kalah. Tapi itu maki lah tu. Maki lah tu. Betul-betul maki tu. Oh, tu memang maki habis-habis tu. Kan. Ah, yang tu lah tu maki. Ah, tu yang tu yang dilarang. Dia keluar daripada apa? Daripada marah. Maki tu daripada marah. Kan. Marah juga dan membunuh. Daripada marah boleh bawa kebinasaan, membunuh. Marah punya pesan. Marah. Contohnya. Marah. Saya teringat satu tafsir, apa nama? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ayat Quran. Siapa yang membunuh orang beriman sengaja, fajazaohu, maka balasannya jahannam khalidan fiha, maka balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dalamnya. Kan ayat Quran. Satu orang datang jumpa Ibnu Abbas, dia kata, dia bawa ayat ni lah, tuan, ini adakah bermaksud orang ni kekal terus dalam neraka? Dia tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, ya, kekal terus dalam neraka. Kan, padahal tafsir dia kekal lama, bukan kekal tu. Kan, kekal lah, kekal lama. Tapi Ibnu Abbas jawab, kekal selama-lama. Sebab apa ulama tafsir? Sebab apa Ibnu Abbas jawab macam tu? Sebab orang yang tanya tu tengah marah nak bunuh orang ni. Nak bunuh orang beriman. Hak tanya tu. Kan, jadi Ibnu Abbas kata dia akan masuk neraka kekal selama-lama. Ibnu Abbas jawab. Kalau Ibnu jawab, Ibnu Abbas fikir, kalau dia jawab ni kekal lama bukan kekal selama-lama, orang tu akan bunuh. Akan pergi bunuh orang yang dia marah tu. Kan, jadi Ibnu Abbas jawab, yang ni maksud dia kekal selama-lama. Jadi kawan tu reda, takut lah, tak mau kekal dalam neraka tu. Kan? Itu Ibnu Abbas. Contohnya. Ah, tu membunuh. Membunuh ni dosa besar. Dan di dalam hati akan dendam disebabkan perasaan marah. Dendam nak balas. Selagi tak balas, selagi tu hati dia tak puas, sakit. Kan, dendam ni dia membinasakan diri sendiri. Dia rosak disebabkan dendam. Boleh merosakkan diri sendiri. Kan, dendam berpunca daripada apa? Marah. Sebab marahlah, tak puas hati. Dendam, nak balas. Kan, tengok kes bunuh. Kan, dendam. Itu yang berlaku kat mana? Dekat Batu Gajah ke? Yang suami bunuh isteri, bekas isteri. Berapa kali report polis tu? Kan, tu kes dendam. Kan, duk ugut banyak kali nak bunuh ni. Bunuh sungguh. Kan, marahlah, marah berpunca daripada marah. Apa dia? Anak polis kan? Betul lah. Itu tu Zain Rayyan. Kan. Apa budak kan, budak kecil tu kan. Yang tu yang bunuh tu marah tu. Ada toreh kat sini, telinga dipotong. Tak tahulah siapa yang buat, tapi macam itulah marah tu, marah daripada marah. Kan, dia tuang ranting duduk dalam mulut, ranting pokok ni duduk dalam mulut mayat dia tu. Mayat dia ranting pokok duduk dalam mulut. Ni kesan toreh. Lepas tu ni potong ni. Marah. Kan, na'uzubillah, tu anak syurga insya-Allah kan. Anak syurga. Tu marah, kesan daripada marah. Tak maulah macam tu. Dendam, marah, kesan keburukan daripada marah. Dan dengki daripada marah juga. Dengki ni apa? Tak mau tengok orang tu senang. Kan? Tak suka, mencita-cita, bercita-cita agar nikmat orang tu tak ada, ditarik. Tu dengki. Kita kalau orang tu ada nikmat, orang tu mendapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat anak pandai. Nikmat apa? Nikmat perniagaan maju. Nikmat apa? Nikmat segak, cantik. Nikmat apa? Nikmat apa-apa nikmat. Kalau orang tu ada nikmat, tapi dalam hati kita tak suka nikmat tu ada kat dia, yang tu dengki lah tu. Dengki. Kan? Orang ni apa nikmat dia? Orang ni nikmat dia duit banyak. Dalam hati tak suka.
tak suka. Suka kalau orang tu jatuh miskin. Dalam hati ni, dalam hati. Ah, tu dengki tu. Dengki. Walaupun dia tak bertindak ke arah tu, dia tak bertindak, dia tak pergi pukul katok kawan tu, dia tak curi duit harta tu, harta kawan tu, dia tak sabotaj kawan tu, perniagaan kawan tu dia tak sabotaj pun. Benda tu kekal dalam hati saja. Itu dengki. Nampak tak? Kalau dia bertindak pula ke arah tu, ha, tu dua lah dosa. Satu dosa dengki, satu dosa zalim ataupun khianat. Kejam. Ha, nampak tak? Ha, dengki. Ya. Yeah. Dosa. Kalau dia merelakan. Kalau dia merelakan perasaan tu. Nampak tak? Ha. Dia macam ni. Benda tu dalam hati sahaja. Dia tak luah, tak cerita ke orang. Dan dia merelakan yang dalam hati tu. Ha, yang tu dengki. Dia merelakan dalam hati tu. Artinya dia tak, dia marah dengan kekayaan. Contoh kekayaan orang tu, dia tak rela. Dia suka kalau orang tu jatuh miskin. Artinya apa di sebalik tu? Dia tak setuju dengan ketentuan, dengan taksim pembahagian Allah terhadap manusia, terhadap hamba. Kan? Di situ dosanya dengki. Nampak tak? Walaupun dia tak bertindak ke arah tu. Jadi kalau ada perasaan tu, kita tangkis je. Tangkis, kita tak setuju. Katakan, ya Allah, aku tak setuju dengan perasaan dengki ni. Kan? Besok kawan tu pergi belanja dia makan. Kan? Orang kita marah tak suka, tak perhati tu, kita belanja dia makan. Boleh buat. Kan? Belanja dia makan. Macam tu lah. Tak apa, kalau ada perasaan tu nak buat macam mana? Ni orang panggil ittirar. Dia datang secara mendadak. Kan, dia datang. Yang tu tak dipersoal. Tapi kita kena tangkis. Bukan kita merelakan benda tu. Tangkis. Kan, kita tak rela benda tu. Kan, ya Allah, aku tak rela dengan perasaan ni kerana ia berdosa. Cukuplah. Kan, jangan merelakan benda tu. Kan, itulah. Sebab dia benda tu dia datang. Kan, dia macam jatuh hati dekat perempuan lah. Jatuh hati dekat perempuan, Allah Ta'ala tak marah. Kan, Allah Ta'ala tak marah. Tapi bagaimana kita kawal tu? Pergi kenyek mata kat dia, dosa lah. Contohlah kan. Kita kawal dia. Kan, kalau ada syahwat kat situ, kita nafi, kita tangkis. Kan, kat situ yang Allah Ta'ala tengok tu. Bukan kat jatuh hati. Jatuh hati tu benda tu datang sendiri. Faham tak? Jatuh hati tu benda tu datang sendiri. Ikhtiar-ikhtiar kita yang dosa daripada situ, di situlah tu ditulis sebagai dosa. Kan? Jadi benda-benda yang secara itirar datang, yang tu tak dipersoal oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita kawal, kita uruh dia, yang tu yang akan dilihat. Faham tak? Sama macam perasaan dengki tadi lah. Macam tu lah. Jaga. Dengki. Suka orang lain. Lawan dia apa lawannya? Lawan dia kasih. Kasih. Kan? Lawan dia kasih. Hadis Rasulullah SAW. Apa nama? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia kasih terhadap saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri sendiri. Itu lawannya. Apa dia? Apa dia kasih terhadap saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri sendiri? Apa maksudnya? Dia kasih apa yang ada pada dia, apa yang dia suka ada pada dia, itulah yang dia suka ada pada saudara dia. Dia suka apa? Dia suka anak pandai. Itulah yang dia suka ada pada saudara dia, anak pandai. Dia suka diri dia apa? Dia suka diri dia kaya. Dia suka juga kawan dia kaya. Tu. Itu lawan dengki. Kan? Kalau tidak, iman tak sempurna. Kan? Dia suka. Dia suka apa yang ada kat dia. Apa yang dia suka ada kat dia, itulah yang dia suka ada pada saudara dia. Apa yang dia tak suka ada pada dia, itulah dia tak suka ada pada kawan dia. Dia tak suka apa? Dia tak suka anak dia tak pandai. Itulah yang dia tak suka ada pada saudara dia, iaitu anak tak pandai. Nampak tak? Yang tu. Ni tak, dia suka anak dia pandai, dia suka anak orang lain tak pandai. Nampak tak? Lawanlah. Lawannya. Kan? Apa yang dia suka ada kat dia, dia tak suka ada kat orang lain. Dia suka dia kaya, dia tak suka orang lain, jiran dia kaya juga, dia tak mahu. Macam tu lah. Kalau dia boleh beli perabot, dia tak suka. Kalau kawan sejiran dia pun boleh beli perabot, dia tak suka. Kan? Entah lah, contoh. Contoh. Kan? Tentu lah. Apa dia? Hmm.
Sekarang ni apa yang dia suka kat dia, dia suka ada kat kawan dia, kat jiran dia. Dia suka, dia suka bila bila datang hari raya dia boleh tukar langsir apa semua. Itulah yang dia suka ada kat jiran dia. Contoh kan. Ni tak, dia suka diri dia ada, dia ada kemampuan tukar langsir apa semua, dia tak suka jiran dia ada kemampuan juga menukar langsir. Dia nak dia aja. Contoh kan. Contohlah. Jadi kalau ada kita tangkis. Tangkis. Jangan merelakan perkara tersebut. Dendam dan dengki, kan? Dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Ha ni, suka pula orang yang kita marah. Kita suka kalau orang yang kita marah tu ditimpa musibah. Ha tu, itu tak boleh tu. Ha kan, tak boleh. Ha ni akibat daripada marahlah ni, keburukan marah. Kita jadi suka kalau orang yang kita marah tu ditimpa musibah. Kita suka. Ha kan. Ini akibat daripada marah. Tak boleh macam tu. Kan. Tak boleh. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat yang mencita-cita atas ya. Dan duka cita pula dengan mendapat ia akan nikmat. Kan. Dan dia sedih pula kalau kawan dia dapat nikmat. Kan, kawan dia dapat nikmat dia sedih, dia tak cukup, tak suka, cukup marahlah. Ha kan. Tengok kawan dia ada, jiran dia dapat tukar kereta baru, hati tak puas hati. Hutang. Kan. Loan 9 tahun boleh lah. Ha kan, dia tak puas hati. Ha kan. Dia sedih pula kalau kawan dia dapat nikmat. Ha ni kata lawan kasih ni, kalau kasih dah, kasih dia bertambah sukalah kalau kawan dia dapat nikmat. Ha kan. Susah ke senang benda ni? Susah. Tak apa. Kalau ada, maknanya kita tangkis jelah. Tangkis. Ha kan, kalau ada perasaan yang sebaliknya yang saya cerita ni, kita tangkis ya. Tangkis tu susah tak? Kan. Kita dah memang nak tak boleh kan. Contoh dia kena musibah. Itulah masalah. Oh, lepas. Ini contoh. Kan. Contoh kalau marah. Yalah, itulah masalah dia tu. Kan. Nak buang pasal dendam, pasal marah. Kena usahalah. Usaha kena usaha. Dengar ngaji macam mana kena buang tu. Kan. Kita fikir bahawa apa yang dia dapat tu adalah pemberian daripada Allah. Allah yang bagi dan kita merelakan apa pemberian Allah Taala tu. Macam tu. Jangan tengok dia, tengok Allah yang memberi. Kan. Boleh ya? Itu antara dalam hatilah. Kalau dari segi tindakan badan dia, kita pergi buat baik dengan dia, pergi hantar makanan. Kan, hantar makanan ke, kan, senyum, memberi salam, tu antara tindakan badan kita. Hantar buah durian boleh insyaAllah. Kan, boleh kan. Kan, kalau tidak bisikan lah banyak. Kita pergi buat baik dengan dia. Contohlah. Boleh lah. Contohlah. Saya dulu, masa belajar dulu lah. Kan. Dalam kelas ni, duk bersaing dengan kawan lah. Kawan seorang ni. Kan, duk bersaing. Kadang dia boleh jawab, saya tak boleh jawab. Kadang saya boleh jawab, dia tak boleh jawab soalan. Guru tanya soalan hari-hari. Kan. Satu. Lepas tu, 2-3 hari tu, dia je boleh jawab, saya tak boleh jawab. Marahlah sungguh-sungguh marah. Marah sungguh-sungguh, tak puas hati. Kan. Duk bersaing lah dengan dia. Kadang dia boleh jawab, saya tak boleh jawab. Kadang saya boleh jawab, dia tak boleh jawab. Tentulah duk bersaing. Tapi satu hari tu, saya tak boleh jawab. Saya silap, salah. Dia jawab betul pula lepas tu. Marah sungguh dalam hati. Simpan dalam hati ni. Kan. Simpan, masuk balik, masuk pondok. Pekuk bantai kat muka tu, menjerit. Oh, sakit sangat ni, sakit. Sekali tu je pun. Padahal sebelum ni duk berlaku dah. Tapi hat tu je jadi marah sepak tu. Kan. Sampai macam tu.
Ha, macam tu sekali. Ha, kan. Besok tu ni duk geram ni, duk pergi. Pergi kat dia. Eh, aku nak basuh baju. Ha, nak basuh. Bagi baju aku. Bagi baju kat aku. Aku nak basuh sekali. Ha, dia bagi baju dah. Saya ambil lah. Saya basuh. Dalam hati duk terpati lagi. Dia tak tahu aku benci kat dia ni. Ha, tu kisah perlawanan lah. Kita buat baik dengan dia. Buat baik dengan dia lama-lama. Okey lah. Pergi sembang dengan dia. Pergi part dia sembang. Ha, okey lah. Okey lah. Besok-besok dia pula tak jawab. Kita boleh jawab. Lega lagi. Ha, macam tu lah. Macam tu lah berterusan. Yang pasti jangan re. Jangan rela. Kita kena ada bertindak. Ah, bertindak. Contohnya, itulah pergi tolong basuh baju kainnya. Tapi hak ni takkan nak pergi rumah kawan tu pergi minta basuh dia. Pergilah hantar durian ke. Kan? Contohnya. Tu contoh je lah. Contoh. Dia ujian dia dekat marah tu. Allah Ta'ala yang bagi. Dia nak uji tu. Dia yang bagi marah tu. Kan? Contohnya. Tu ujian. Tak apalah. Ana nak cerita marah tu marah. Memang sakit. Kan kalau sekarang tak marah kita boleh sembanglah. Boleh lah cakap. Kena sekali melompat. Melompat. Kan sekarang kita boleh sembang sebab tak ada siapa. Kan dia macam guru saya cakap, dia macam apa ni? Sarang lebah tu. Kan nampak tenang je kan, relax je. Cuba pergi jolok sekali. Habis berterabur. Macam tu lah. Macam tu lah. Sekarang ni nampak okey lah. Sekali kena, ha, terabur. Ha, tengok lah macam mana kita urus dia. Ha, kan? Pergilah hantar makanan kat kawan tu. Kan? Hantar makanan. Sembang buat baik. Ha, kan? Ajak keluar makan. Ha, kita lah. Puji dia. Puji kat belakang. Puji orang yang kita tak perhati tu. Di belakang dengan kawan kita puji. Eh, kawan ni bagus. Tengok dia rajin pergi masjid. Ha, puji dia. Betul lah. Jangan buat bagus ni buat pergi masjid. Ha, tu dah lah. Puji sungguh-sungguh lah. Kan? Supaya hati kita elok dengan dia. Kan? Tu antara usaha yang boleh kita buat. Kan? Ha, betul lah. Duka sikit lagi. Dan duka cita ia akan nikmat. Kan dia sedih kalau kawan dia dapat nikmat, dia tak suka. Kan ini antara keburukan marah. Apa dia? Suka bersedih terhadap nikmat yang apabila kawan kita dapat. Apa di sebalik dia tu? Apa kejahatan dia tu? Iaitu dia marah terhadap pembahagian Allah. Allah Taala pilih untuk bagi nikmat kat dia, kita tak perhati pula. Ha, tu. Dia seolah apa ni mengkritik perbuatan Allah, ketentuan Allah Taala tu dikritik. Kat situ berat dia tu. Kan? Dan bercita-cita atas membuka rahsianya pada tiap-tiap satu. Kan? Dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Kan? Orang yang kita marah tu, antara keburukan marah tu apa dia? Kita suka kalau kita dapat buka aib dia. Kan? Mengumpat lah, mengumpat. Kita suka. Cari yang tak kenal. Esok nak cerita kat orang ni, nak gosip. Cari yang tak kenal. Kan? Cari dapat dengar pula menantu kau ni bekas masuk penjara, bekas benduan. Ha, mula lah. Apa point lah nak sembang kan, nak cerita kawan tu keburukan kawan tu hak tak elok dia ni. Menantu masuk penjara. Kan, tapi tak kena, tak kena. Itu apa akibat tu? Itu keburukan daripada apa tu? Daripada marah. Kan, nak cari nak buka yang tak kena. Nak cerita yang tak kena terhadap kawan kita tu. Kan? Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Kan? Ni semua yang dia sebut kat sini tu, itu sebab punca kebinasaan. Apa dia? Memukul, memaki, membunuh, dendam, dengki, suka terhadap apabila kawan kita tu ditimpa musibah. Kan? Apa nama? Bersedih pula kalau kawan kita tu mendapat nikmat. Kan bercita-cita pula membuka aib kawan tu, apa yang menjadi rahsia orang tu, kita suka kalau kita dapat buka aib dia, nak intai dia, nak intip kesalahan dia. Itu semua sebab bagi kebinasaan. Semuanya berpunca daripada apa? Marah. Kan, itu keburukan marah. Contohnya. Sampai berapa kita ni?
Di bawah. Eh? Sekali ya. Kita ambil pelenggan ni. Contoh lah. Ha, jadi itu itu marah. Menyebabkan kita roh, kita rosak. Dia kalau kita marah, kan kita mula nak membuka-buka rahsia orang tu, kan marah tak puas hati ni, kita marah dengan orang ni, nak cerita buruk dia ni, kita tak apa, kita terus bercerita dengan kawan kita tu. Tapi cerita jangan cerita keburukan kawan kita tu, kita ganti. Cerita pasal Fir'aun ke, Fir'aun ni higa aku geram sungguh lah, dia mengaku Tuhan. Ha, gitu kan. Nah, ganti. Ha, kan. Dia mengaku Tuhan, ya Allah. Ha, marah, ganti, ganti. Kan, kita kita marah ke orang tu ni, nak bercerita ni, nak bercerita, nak bercerita kebukan orang tu, sebab kita tak puas hati ni, ada pula, ada pula member sekapal. Kan, cerita, nak cerita, ish, aku tak puas hati betul, ada ke Fir'aun mengaku Tuhan. Ha, cerita pasal lain lah, cerita pasal lain, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kan, macam tu lah. Abu Lahab, ya Allah, dia boleh kata kat Nabi lagu tu. Ha, kan. Ha, ganti hat tu lah. Boleh buat. Ha? Tak syok lah. Tak syok. Dia bila ada dalam majlis tu, beban-beban tu rasa terangkat lebih. Hilang, rehat. No? Ish, ish. Ha? Kita ada, kalau ada masalah, tanya makcik-makcik ni tahu lah. Kalau... kan? Kita kalau ada masalah kan? Kita duduk dalam satu majlis, ah, buka cerita satu orang. Oh, lega, hilang api beban. Tenang. Bahagia rasa no. Tak apa, kita ganti topik. Daripada cerita pasal kawan tu, kita cerita pasal orang lain. Pasal Abu Lahab, pasal Abu Jahal, Fir'aun. Tak best. Tak mau no. Tak apalah, ganti dengan tasbih dan sebagainya. Tak apa, tak apa. Kan, kita menjahadah lah. Cuba kan, cu? Cuba. Cuba, cuba. Pujuk hati. Ha. Pujuk ha? Pujuk hati. Pujuk jiwa. Tapi, jangan ni pula. Ada ada tempat-tempat yang kita dibolehkan. Bolehkan mengatalah. Kan, ada tempat-tempat. Tak apalah, sekarang ni yang tak ada apa masalah, ha, tak ada apa tujuan, tiba-tiba pergi cerita pasal keburukan orang. Itu tak boleh lah. Itu tak boleh, tak boleh. Bagaimana kita tak suka orang lain bercerita keburukan kita di belakang kita, begitulah kita buat kat orang lain pun. Kita jangan bercerita keburukan orang lain di belakang belakang dia, jangan. Bila kita, orang cerita keburukan kita di belakang kita, kita tak boleh nak bela. Tak boleh nak bela di, bila di. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak tahu macam tu. Tak tahu orang tengok macam kita. Kita pun tak tahu pasal apa. Kenapa ni depan ni? Rupanya orang dah seron dengan kita. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak bela diri. Bela diri. Bela diri. Betul tak? Betul tak? Betul kan? Ha. Betul lah. Dan kita pula, bila kita berada dalam satu dalam majlis, majlis mengata ni, kawan ni duk mengata ni, tung 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 tung, kata kat seseorang kan. Kita yang dengar ni, kita ingat kita pun selamat juga lah daripada mulut dia. Tak selamat. Tak selamat. Tak selamat. Kan? Tak selamat. Macam itulah. Itulah. Biarlah kita berhenti sini dulu, nanti kita sambung lah. Kita tengok dekat, nanti sambung dekat dan bermula. Bermula memecahkan akan persangkatan situ lah. Nanti dia akan akan datang, dia cerita macam mana cara cara nak hadapi marah, hadapi marah. Kan, insyaAllah. Habis lah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا مما البارئ برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين